Ini adalah M1 A1 AIM. AIM atau Abrams Integrated Management adalah tank ekspor Amerika untuk Angkatan Darat Australia. Australia memesan tank ini karena melihat armada tank Centurion dan Leopard 1 mereka yang sudah agak usang untuk dipakai di pertempuran modern. Jadi pada tahun 2007 bulan Juli, 59 M1 A1 AIM dikirim ke Australia. Yang membedakan varian AIM dari Abrams sebelumnya adalah ditambahnya sistem elektronik seperti FLIR, Forward Looking Infrared, Far Target Locate Sensor, dan beberapa lainnya. Kabarnya di tahun 2024, 59 M1 A1 AIM akan diganti dengan M1 A2 SEP varian 3 untuk memodernisasi Angkatan Darat Negeri Kanguru. Yo, what's up para tanker semuanya, selamat datang kembali di Nyopet, nyobain vehicle tank. Seperti kataku di episode kemarin, hari ini kita bakalan nyobain tank MBT kebanggaan United States of America, yaitu M1 Abrams. Ya, walaupun ini dimiliki oleh Australia, setidaknya baseline keturunannya itu langsung dari darah kebebasan, coy. Dan kebetulan aku record ini dari stok sampai bukain modifikasi tier 4, jadi dinikmati saja kesafran orang satu ini. Let's go to the battle. Ow! No. Wah, mantap. Si anjir, tadi hit yang pertama aku kena apaan coba? Yang kukhawatirkan itu aku diserang dari belakang. Ini B-nya di capture, coy. Alah. Malah dia yang takut, anjir lo. Padahal aing lagi repair. Hey, fuel tank dong. Hup. Oh, bagus. Alihkan perhatian dia. Mantap, boy. Anjir! Tiang menyelamatkanmu, bro. Kalau nggak ada tiang, mana udah jadi korban aing, sumpah. Ah, siap mati. No hit. Giblig. Ah, Rusia tank koplok. Hah. Ayo! No. Ayo. Я вырежу твоих детей, твою семью. Gimana, mane bro? Срать твою семью и срать тебе на голову. Holy moly, ha 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 ha. This series yang lucu. Aduh anjing. Shit. Itu tidak lucu, mamen. Allah. Dia lewat. Lah? Oh shit. Oh. Wah. Iha. Mantap. What the ah. Hell? Wah, Anda ngelawak. Bentar, perasaan tadi yang udah nembak.
Ah ya sudahlah, gimana gak izin lah. Anak emasnya diselamatin. Wow. Anjir. Ya kruku mati tapi tankku masih berfungsi dengan baik mah ya. I take it man. Wait. Yeah. Anjing gak kena. Aduh. Anjing namanya. What? Oke, ku terima. Kukira Zong ternyata gacor. Ah, kena barrel. Si anjing pakai gerak-gerak segala ininya. Waduh. Taruhlah kehalangan sama. Oh! Ah, malah ada kamop. Bisa enggak ya? Please ya kamop. Diam aja di sana. Udah diam we. Tahan we 20 detik lagi. 20 detik we. Nyong. Dia ngapain stay di sana anjir. Wah, ini double kill mantep sih. Cikannya kita kesiniin biar BMP-nya juga kena splash. Eh, anjing malah BMP-nya yang mati. Lah enggak. Di seriesnya yang mati. Wah, anjir. Wah. Enggak berhenti dong. Bang, tolong, Bang. Please, Bang. Animal bullets. Tapi ya inilah bagusnya ketika kalian memakai ruangan yang berbeda untuk ammo. Tidak seperti yang di sebelah, karena ammo langsung meledak. Cosplay jadi UPO. Mana, hei? Ya, mundurnya lelet gitu. Bisa gini gak, bro? Munur aing mah cepet anyi. Tadinya rencanaku itu biar kena track. Ah anjing kocak. Gak ngapa-ngapain ini ku. Ya sudahlah. Hu. Yeah, boy. Enemy spotted. Oke, thank you. Siap-siap kita menyambut. Oke, BMP 2 dead. Ada lagi kayaknya ini mah. Yeah. Bagus bro. Oke, cannon bridge aman. Aman, sentosa, jaya abadi. Ah shit, commander doang. Oh no. Bentar. Well tank doang. Kampret kau Ruski ya. Bagus. Kelihatan anjing. Aing nembak naon? Oke, mantap. Oh. Hayu, paling bawa. Weh, dapat anak kecil, coy. Jarak ke sana sekiloan berarti. Oh, dapat. Oke. Commander Cannon Bridge di 80 BPM.
Ah! Fire engine radiator, nice. Hey, kurang tengah sepertinya kawan. Yap, mantap. Gak usah maju ke depan, ah udahlah. Udah menang lagian aing kalau maju ke depan takut ditembak sama Heli. Wah, baru juga ngomong. Wah, baru juga ngomong. Anjing udah di drop bomb, kampret, kampret. Ada MiG 27K dong. Ah, udahlah kabur ah. Hello there. Halo. Bang. Ah. Mau gimana sok kalau udah gitu? COT. What? Cing, kena tembak dari mana? Gak tahu, sumpah gak tahu aing kena tembak dari mana. Ah, mampus. Oke, come on, reload. Ini BPM lah, di mana ada musuh di sini? Ya enggak tahu. Ini sumpah ada musuh di sini tapi di mana? Oh shit. Aduh. Watisan, suaranya dari mana coba? Si anjing, si anjing. Ih. Oke. Gunner. Oh. Anjir, aing geruas, kukira itu nah. Kukira nembak konkrit. Syukur alhamdulillah tembus. Oke, gunner. Merah kan itunya. Ayo ya. Sini ya. Sini ya T80. Oh. Radiator, fuel tank. Dia udah ke bagian sini. Kejar, Mas Bro. This is America. Aku akan membawa freedom ke negaramu, oke? Okay? Leopard. Woi bro, sorry, aing gak lihat. Wah, mantap. Operation mengcapture. Ah. Alah, males sekali mobil-mobilan. Wah, ada dua stres ini mah. Sumpah malas sekali, bro. WMA mana anjir? Bagus kau datang ke sini ya. Ayo, mana si WMA? Oh, sia. Ayo, mana? Ah, kamop. Eh, anjir, loader engine doang. Gunner, loader, radiator. Oke, mantap. Halo, Challenger, mau kemana mana?
Huh? Apaan itu? Lah? Mencoba mendapatkan God Mode. Bullshit, bruh. Eh, sia, ayo, sia. Ayo, sia. Tembak dulu Cannon Barrel dah. Aduh, anjir. Ya sudah, ya sudah. Ku ampuni kau. Diampuni bro, musuh gue kok aing mah. Tetapi udah dibunuh ke taman. Ya mau gimana tuh kalau gitu mah. Alah. Alah. Come on, masih bisa. Masih bisa. Yeah. Oh. Aduh. Gara-gara present. Come on. Come on, fresh. Free kill. Free kill. Hit. Come on, touch my target. Ah, flak rad, mati. Halo. Hah? Apa, hah? Apa? Keluar, bro. Kau butuh freedom. Oke, mantap. T-series lagi. Pembantaian T-series. Yap, that's a T-series. Ada lagi, broski. Gunner doang. Tolonglah, hoi. Cepet. Kocak gaming punya temen teh. Kadang-kadang cuma diliatin dong. Hey, fuel tank. No 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 no. Hop. Kebakar ya dia ya. The mic TT 80 BPM tunduk ke Abram saing. Aduh. Terlalu semangat. Oke para tanker semuanya, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Seperti biasa kalian semua drill MVP. Tadinya itu udah video Abrams aku mau mainin pesawat Amerika yang suara senjatanya khas. Tapi karena major update Sons of Attila keluar dan Maharaja Siput sudah meminjamkan beberapa vehicle baru, jadi untuk video pesawat Amerika kita delay dulu. Sampai semua kendaraan yang dipinjemin udah kubuatin videonya. Jika kalian pengen lihat list vehicle apa aja nanti ke depan yang bakal ku review, itu ada di community post. Silahkan dilihat. Terima kasih banyak. I see you in the next video. Bye bye.